Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, ayat ini Al-Kahfi ayat 6 yang diinginkan darinya Allah melarang kita bersedih. Allah melarang kita bersedih. Maksudnya jangan bersedih berkelanjutan terus menerus. Kalau kata bahasa apa anak muda sekarang, apa gamon, gagal move on, ya nangis terus, sedih terus, ingat terus, ya mungkin kalau di saat-saat teringat sedih wajar, tapi kalau terus menerus diingat dan bersedih berlarut-larut itu nggak boleh. Makanya seorang muslim harus berusaha menghilangkan kesedihan. Iya, justru bukan pengennya sedih terus. Iya, ada upaya untuk menghilangkan kesedihan. Makanya Allah berikan nikmat lupa. Lupa itu nikmat. Ya, coba seandainya nggak ada lupa, sedih terus antum. Ingat terhadap orang-orang yang antum cintai telah pergi meninggalkan antum. Iya, tapi dengan adanya lupa, hilang kesedihan. Ya. Ajma' rahimani wa rahimakumullah, itu kata sebagian ulama. Jadi ayat yang ke-6 yang diinginkan adalah larangan untuk bersedih. Makanya kita dianjurkan menghilangkan sebab-sebab kesedihan. Ya. Kalau ada sebab-sebab kesedihan, berupaya untuk menghilangkannya, menolaknya, menjauhkannya. Begitu. Jadi ini menurut sebagian ulama. Hadza siratun mustaqim.